Acara perayaan Natal sukses dilaksanakan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara atau MPW Pemuda Pancasila Sumut. Dengan tema Kristus Hikmat Bagi Kita dan subtema dengan semangat Natal, Pemuda Pancasila Sumatera Utara ikut serta menciptakan masyarakat yang bermartabat. Acara perayaan Natal diadakan di Wisma Aloha, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Ketua Panitia Pelaksana Roy Nainggolan dengan didampingi oleh Sekretaris Ronauli Pinem dan Bendahara Nicholas Marpaung juga turut hadir. Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Labuhan Janses Simbolon selaku penyelenggara perayaan Natal yang juga bekerja sama dengan Ketua Ranting Ganda Simbolon. Selain itu tampak hadir Kodrat Sah selaku Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Junaidi Pangaribuan atau Masken selaku pengurus dan Lamhot Simamora yang mewakili pihak Muspika. Lamhot Simamora menyoroti atas terpilihnya wakil gubernur dari kader Pemuda Pancasila, mengatakan bahwa itu merupakan awal yang baik yang akan membuat Sumatera Utara semakin bermartabat. Pemimpin yang bermartabat, pemimpin yang sungguh-sungguh disenangi oleh rakyat dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Seperti tema Natal hari ini merupakan tema Natal nasional, termasuk juga Pemuda Pancasila mengambil tema ini. Yesus Kristus adalah hikmat bagi kita. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini yang diperingati melalui perayaan Natal hari ini adalah hikmat Allah. Begitulah hikmat Allah, kebijaksanaan Allah untuk menyelamatkan manusia yang penuh dengan dosa di muka bumi ini. Sumatera Utara supaya bersatu bersama-sama. Tidak ada perbedaan apapun di Pemuda Pancasila, semua sama. Supaya kita bersatu bersama menjaga dalam menghadapi bulan-bulan politik, supaya kita bisa menjaga keamanan, ketertiban, supaya pelaksanaan tahun politik ini berlangsung dengan baik. Dari Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.